Pasar Gede dibangun pada tahun 1927 oleh seorang arsitek asal Belanda, Insinyur Herman Thomas Karsten, dan diresmikan pada 12 Januari 1930 oleh Pakubuwono X. Keunikan pasar ini adalah adanya dua bangunan pasar yang berseberangan dan dipisahkan oleh Jalan Sudirman. Dengan semakin berkembangnya waktu, agar tidak mengalami ketertinggalan, Pasar Gede beberapa kali telah mengalami pemugaran. Kini, Pasar Gede menjadi salah satu destinasi wisata yang tak boleh ketinggalan saat pemirsa Sang Aji berkunjung ke kota Surakarta. Lumayan sering sih ke Pasar Gede, soalnya ibu saya juga jualan buah di bawah, pagi-pagi nganter. Terus kadang sama pacar saya juga suka main di sini. Biasanya ngopi sih, kalau enggak di Nissan, banyak jajanan di sini. Buat ini kalau bisa tangan sih, kalau mau main di sini disarankan pagi sampai sarapan, belanjaan masih banyak sampai sampai jalan-jalan penuh, atau enggak nanti kalau enggak sore ngopi atau sarapan dan itu banyak. Bagi pemirsa Sang Aji yang ingin berkunjung ke Pasar Gede, tak perlu khawatir karena Pasar Gede beroperasi setiap harinya.